Kami ingin menyerahkan berkas surat keputusan KPU yang dituangkan dengan produk hukum berita acara yang tadi kita saksikan bersama, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi persiapan dana kampanye. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Situbondo menggelar penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Bertempat di ruang Aula Hotel Rosali, KPU menetapkan Karna Suswandi, Hoirani, dan Yoyok Mulyadi Abu Bakar Abdi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain menetapkan paslon, KPU juga bersosialisasi tahapan kampanye yang berlaku 3 hari ke depan. Sebelum penetapan tersebut, lebih dulu dilakukan rapat pleno tertutup bersama semua komisioner KPU Situbondo. Marwoto mengatakan dalam Pilkada 9 Desember nanti, KPU menetapkan 2 paslon yang siap berkompetisi pesta demokrasi. Pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan selama melaksanakan seluruh tahapan pesta demokrasi masyarakat Situbondo tersebut. Kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kata Marwoto, menjadi prioritas utama petugas pengawasan atau Bawaslu Kabupaten Situbondo. Bawaslu telah berkoordinasi dengan partai pengusung dan partai pendukung agar selama tahapan pilkada, khususnya kampanye, untuk mematuhi protokol kesehatan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan acara pada hari ini di Rosari jam 9. Ini intinya kami ingin menyerahkan berkas surat keputusan KPU yang dituangkan dengan produk hukum berita acara yang tadi kita saksikan bersama, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi persiapan dana kampanye. Intinya kegiatan kita pagi ini seperti itu. Ya. Jadi ada pada tanggal 22, Bawaslu Kabupaten Situbondo telah mengundang Elko, pengurus partai politik, pengusung, dan juga stakeholder. Ini dalam rangka membangun satu komitmen untuk bersama-sama melakukan pencegahan di tahapan penyelenggaraan pemilihan kaitannya dengan penyebaran virus atau COVID-19. Setelah menggelar penetapan, KPU Situbondo keesokan harinya langsung melakukan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.